Ulek sambel ya lo ya? Enggak usah, ngulek semen. Ya, kok sambel. Bukan cabai kok ada itu. Oh ini dia Ustaz. Cabai kok yang... pakai itu apa namanya? Korma. Ini yang luar biasa Ustaz. Bismillah. Ini sambel kurma andalannya Jarul Akbar Ustaz. Ya salam. Sambel ya. Pakai korma. Iya ini ada. Kita buka dulu nih dong nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman semuanya kita jumpa lagi di acara kita. Fahuwa Yashfin. Dialah Allah yang menyembuhkan saya. Dan hari ini kita masak. Kita masak dulu. Saya enggak tahu ini. Cabai kok diuleknya sama kurma. Iya, karena kan gini, Ustaz. Gimana? Kita kan di anunya ya, di konsepnya kita kan kita mengurangi atau menghindari gula pasir. Jadi, manisnya diganti dengan kurma. Iya. Udah berkah, manis, dapat banyak lagi itunya. Apa namanya? Manfaatnya. Mantap. Nah, ini sebenarnya ulekan atau mungkin ya sambal seperti ini bukan sembarangan sambal. Nah, sambal gimana nih? Ini ya. Ini kan ada bawang putih ya. Bawang putih. Jadi, bawang putih ini merupakan salah satu produk ciptaan Allah yang fungsinya sebagai pengencer darah. Bawang putih itu ya, pengencer darah. Kemudian ada juga cabai, Ustaz. Nah, cabai ini juga termasuk salah satu enzim yang terbaik. Cabai itu ya. Cabai ya, dia punya capsaicin. Itu. Kemudian ada juga apalagi ini garam. Ya, garam itu salah satu mineral terbaik yang Allah ciptakan yang memang kita sangat butuhkan ya. Nah gitu Ustaz. Jadi ini bukan sembarangan lauk ini ya. Jadi ini lauk yang punya bukan ya sambal lah ya, sambal yang punya fungsi atau peran. Sambal enak, orang Indonesia senang ini, Dok. Oh, iya. Tapi sehat gitu ya. Sehat. Coba dikit Ustaz. Ya salam. Coba Ustaz, kurang dikit asin ya, Ustaz. Kurang dikit asin, garam. Sambil pakai ini. Ya, oke. Okay. Nah lalu apa yang akan kita kerjakan dengan sambal ini? Mm-hmm. Ini yang menarik. Kita akan tambahkan dia dengan tempe, Ustaz. Tempe. Ini kita ulek. Nanti tempenya di situ. Tempe adalah makanan probiotik yang sangat baik. Ya. Jadi makanan probiotik yang sangat baik. Oh, dihancurkan di situ juga ya? Diulek situ. Kita hancurkan. Jadi dia. Jadi tempenya tuh dapat temannya. Jadi probiotiknya kan kemarin kita ada sempat belajar. Probiotik ketemu dengan prebiotik. Ya. Jadi dia senang dia. Lama-lama saya agak pinter dikit. Gak usah dikit, banyak juga apa-apa. Iya lama-lama ini, agak-agak pinter gitu kan. Ngerti probiotik, prebiotik, ya lumayan lah. Kan ini udah nih. Nah, keduanya seterusnya. Ini udah jadi nih. Kita mau nyobain dikit? Boleh lah ya. Gitu ya. Coba dikit lah, Ustaz. Bismillah. Nah. Enak ya. Wajahnya berubah. Kalau makanan tuh emang enak dibeli. Nah ini kita simpan dulu. Lalu biasanya saya kan memang kurang menganjurkan menggunakan nasi putih. Say. Nah kita sekarang hari ini punya nasi merah. Atau hari ini kita masak nasi. Ini aja, kabar gembira. Ya kan? Bagi para gorongan nasi. Kabar gembira. Kabar gembira. Masak nasi. Tapi ya. Ini bukan sembarangan nasi. Say. Gimana? Yang menariknya. Nasinya kita akan topping. Toppingnya itu subhanallah menggunakan berbagai bahan. Yang pertama ada bawang putih. Karena kita akan sedikit tambahkan dengan ada di sini serai ya. Kemudian kita tambahkan sedikit jahe sama bawang bombay. Lalu si beliau-beliau ini kita akan tumis. Dengan menggunakan minyak. Minyak zaitun ya. Zaitun. Ditumis. Tumis pelan aja Ustaz.
Pelan-pelan aja. Nah, gitu. Lalu kita hidupkan dulu biar cepat ya. Kita masukkan mereka-mereka ini karena mau dipanasin. Boleh. Saya kalau nyalain kompor bisa saya. Kalau masak enggak bisa. Tetap aja dia jadi. Ini nanti sebentar saja. Ini kan kompornya cepat panasnya nih. Cepat panas ya. Jadi kita masukin dulu sebentar. Ini apa tuh, Dok? Ini bawang bombay, kemudian seledri, daun bawang. Daun bawang, maaf, terus apa nih? Bawang putih juga ya. Putih. Nah, jahe tuh. Udah, ya jahe. Ini udah, baru kita itu saat kita hidupkan. Nyalakan. Wah, ini makan besar hari ini. Besar. Para mania nasi ini sudah aman ya, hidup aman. Alhamdulillah, alhamdulillah makan nasi akhirnya. Nasi juga ya. Jadi ini minyak zaitun adalah merupakan salah satu minyak yang sangat baik untuk pencernaan, untuk jantung, pembuluh darah kita. Masya Allah. Ya, jadi kita ini kan nih, kita cuma mau dapat aromanya saja, jadi sebentar aja. Satu-satunya nih, Dok, satu-satunya minyak yang gamblang disebut dalam Quran ya. Zaitun, ya kan? Zaitunah. Zaitunah. Iya, min syajaratin mubarakah zaitunah la syarqiyah wala gharbiyah. Maksudnya wala syarqiyah wala gharbiyah itu seperti apa, Ustaz? Nah, itu dia. Jadi pertama dia pohon berkah. Jadi ini minyak dihasilkannya dari pohon yang diberkahi. Masyaallah. Jadi kalau masaknya pakai zaitun berarti datang dari pohon yang diberkahi. Alhamdulillah, Ustaz. Nah, iya. Sekarang kita masukkan nasi, Ustaz. Nah, ini nih. Ini judulnya nasi goreng zaitun. Nasi goreng zaitun. Nasi goreng zaitun. Ini nasi apa? Warnanya gini, Ustaz? Nasi merah, Ustaz. Nasi merah ya? Nasi merah. Oh, oke. Okay. Ini sudah matang gitu ya? Udah. Nasi udah kita ada ya, udah kita tanak nasi ya. Gitu. Lalu nah, kita kasih temannya, Ustaz. Si tempe tadi, tempe sambel itu, tempe sambelnya masukin. Wah, ini kalau dibahas pakai bahasa kedokterannya, ini sudah menjadi nasi apa ya, nasi anti peradangan, Ustaz. Karena anti peradangan karena nanti akan banyak sekali ya kan, agul, bawang putih ya, bawang bombay itu kan anti radang, Ustaz. Jadi mereka tuh punya peran sebagai anti radang. Kemudian tadi saya katakan dia juga meningkatkan imunitas juga, ya. Ini luar biasanya nih. Jadi ini bukan sembarangan makanan, tapi makanan ini kalau masuk ke badan kita, selain enak, insya Allah kita kasih garam sedikit. Nasi goreng lah ini ya? Iya. Ini juga pun para penggemar nasi goreng. Nasi goreng, aman ya. Dia. Apa, Dok? Ini garam. Oh, garam. Duh, garam lagi. Lain lagi. Dikit aja, Dok. Garam hijau. Garam hijau, ini garamnya kasih bumbu. Oh, garam bumbu. Berarti bukan sembarang garam ini. Bukan sembarang garam. Resep khusus. Nah, ini. Ada salah satu produk ciptaan Allah, Ustaz, namanya bonggol nanas. Bonggol nanas. Oh. Ini bonggol nanas salah satu. Bonggol nanas, Ustaz. Ini kita masukin sini. Ya. Dia juga berperan sebagai anti peradangan. Nah, terus buat rasa manisnya, ada kita masukkan kurma sedikit. Nasi pakai kurma ya, baru ketemu ya. Nanti saya cobain rasanya. Kacang almond. Makan kurma sedikit. Simple, cuman ini makanan yang sangat baik bagi pencernaan kita. Jadi kan kalau Nabi bilang kan, Masya Allah kan, bahwa tidak ada bejana yang lebih buruk. Bahaya daripada perut ya. Daripada perut. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya kita mengisi perut kita ini dengan apa ya, dengan makanan yang sangat sehat seperti ini. Apa yang akan terjadi itu yang luar biasa. Kita cicip dulu, Ustaz. Sedikit lagi, Ustaz. Kita kasih dia. Udah gak sabar nih, Pak Ustaz. Oh, ini kayaknya nanti Ustaz bisa berhenti dulu nih, harus makan. Iya, makan dulu. Berarti gak terlalu panas, Dok ya? Gak terlalu panas. Karena kan sudah dimatiin. Karena itu ya, zaitun itu... Iya. Gak bisa terlalu panas dia. Pedesnya dapat, tambahkan sedikit kurmanya. Ini kurmanya ajwa juga, makin berkah. Assalam. Gitu, ini masak penuh keberkahan ya, berarti ya. Gitu. Zaitunya berkah, kurmanya kurma berkah. Nabi juga bilang kurma itu, kata Nabi, tumbuhan yang berkah. Betul. Pohonnya juga biasa ya. Betul, kata Nabi Salam. Bahkan ini sama dengan kehidupan kita sebagai Muslim, Dok.
kurma itu. Ya, Nabi mengatakan bahwa inna minasyajari syajaratun la yaskutu warquha wa dzalika mitsul mu'min. Jadi berkahnya, dalam riwayat lain barakatuh hamisul barakatil muslim. Jadi berkahnya kurma ini itu ya? Berkahnya pohon kurma ini sama dengan berkahnya kehidupan muslim. Ini pertemuan banyak keberkahan di dalam satu wajan. Ya, Masya Allah. Satu. Jadi artinya kalau ini masuk ke badan berkah Insya Allah. Iya. Perut kita ini tempat berkumpulnya berbagai keberkahan. Jadi nih? Jadi saat tadi ya, lupa saya. Ini sedikit kita tambahkan sayurnya ya. Oke. Okay. Lupa tadi. Apa? Yang daun bawang tadi ya? Daun bawang. Biar ada sedep-sedepnya. Ini Masya Allah saat rasanya. Ini rasanya Masya Allah. Oh. Sudah digambarkan. Ah, dibayangkan aja ya. dibayangkan aja. Ah, nanti yang menikmati saya wakili. Ya. Saya kalau mewakili gini ahli dan kalau masak enggak bisa. Akhirnya kita makan nasi. Tapi nasi pertemuan beberapa keberkahan. Iya. Ah, syukur. Ini udah siap makan nih? Udah siap. Ini namanya apa namanya nih? Dikasih nama dulu, Pak. Saya kasih nama deh, Haji Berkah. Haji Berkah, ya. Gampang. Iya, Masya Allah. Kalau saya, masaknya aja udah seneng, kan? Oh gitu ya? Jadi kalau orang yang masak itu, Masya Allah. Dia udah seneng dengan masaknya, dan apalagi orang makan. Gitu ya? Kalau gitu saya tugasnya makan. Karena makan saya, aja, kalau makan saya seneng, Pak. Silahkan, nah, kita coba ya. Nah, bismillah ya. Kita lihat saya, wajahnya. Saya coba makan dulu, ini masakan aneh pertama di dunia yang saya mau rasakan, ya kan? Saya perasaan udah pernah makan berbagai masakan aneh daerah, ya kan? Berbagai masakan beberapa negara juga saya pernah rasakan, Dok. Ya kan? Tapi belum pernah aneh nih. Ya? Tapi ini masakan nggak tahu dari mana, ini aneh sekali. Bismillah kita cobain ya. Kurma, dibonggol nanas, ini kacang almond, ya kan? Iya. Nasi di sini ada zaitun, ada Masya Allah ini, ada sayur. Kalau sehatnya tidak dilakukan. Tapi rasa kita coba. Oh, rasa boleh dicoba. Bismillah. Ujungnya. Boleh Ustaz tunjukkan wajahnya Ustaz? Ke sana gitu. Enak, tenang. Masya Allah. Gitu Ustaz. Jadi ya. Ini enggak ada copyrightnya Dok ya. Ada mau bikin aja Ustaz. Ini acara perlu kita tutup aja langsung ya. Tutup aja. Kita makan dulu aja ya. Kita balik, sebaiknya kita tutup dulu sebentar. Kita makan dulu. Karena ini namanya apa ya, eating experience. Nah, gitu kan? Makan dengan pengalaman baru. Jadi sebenarnya itu kan situ ada Ustaz lanjut Ustaz. Saya cerita sedikit. Jadi, atau ngomongin panjang ya? Panjang. Agak panjang. Panjang. Tidak apa-apa. Masih banyak gitu kan. Iya. Jadi Masya Allah Ustaz. Apa tuh namanya. Bonggol nanas itu. Salah satu anti peradangan dan anti alergi. Itu ya. Kalau seandainya kita tambahkan lagi dengan salah satu herbal terbaik yang Rasulullah. Yaitu Habbatus Sauda. Itu lebih dahsyat lagi. Itu akan bisa berperan sebagai anti alergi. Masuk sini juga bisa? Bijinya itu bisa. Jadi karena... Oh, tabur ya, bijinya? Bisa. Bisa tabur biji. Jadi bonggol nanas ketemu dengan biji Habbatus Sauda, dia bisa jadi obat sinusitis, obat alergi. Oh, ini ada udah meneliti Dok ya? Iya. Bonggol nanas ini. Nanas. Ya. Jadi bayangkan kalau seandainya... Bonggol nanas suka dibuang ada nggak? Oh, itu luar biasa. Orang kalau makan nanas, bonggolnya? Ya justru malah nanas tuh enzim. Jadi bonggolnya tuh anti radangnya di situ. Jadi kalau kita ngelihat sesuatu ini subhanallah, kadang-kadang saya lihat tuh semakin kagum gitu saya dengan ciptaan Allah. Masya Allah. Jadi semakin kita bersyukur banget bahasa-bahasa itu ini spare part nih. Orang kayak begitu ya, dia rutin makan sehat kayak begitu. Kolesterol insya Allah turun. Tensinya juga akan turun. Tambah dengan olahraga, puasa. Masya Allah. Harusnya saya katakan di awal bahwa umat Islam itu harusnya menjadi umat yang paling sehat. Paling kuat juga. Paling pinter. Kenapa? Di situ ada minyak zaitun. Minyak zaitun ada omega 3. Almond salah satu kacang yang sangat baik untuk menguatkan fungsi jantung. Kurma. Almond ya. Oh, Masya Allah. Zat. Masya Allah. Jadi kalau. Jantung ya, nih. Jantung. Almond itu kalau kita rutin aja makan tiap hari, dia memperbaiki fungsi pembuluh darah di jantung gitu kan. Apa dia melenturkan. Banyak sekali manfaatnya. Jadi biji-bijian itu termasuk dalam petunjuk Allah dalam Al-Quran. Jadi dalam beberapa ayat Allah sendiri memang menyebutkan bahwa biji-bijian. Biji-bijian. Ya almond, ya macam-macam. Indonesia juga banyak biji-bijian.
kemarin dok yang episode sebelumnya yang kitab banyak itu, ada bab khusus babnya al-hubub, biji-bijian. Iya, benar. Ya, karena biji-bijian salah satu protein tinggi. Jadi itu, misalkan itu ada yang al-baqliyat, kacang-kacangan. Kacang-kacangan. Iya. Itu masya Allah. Masya Allah. Tadi kita sempat kita sempat bahas tentang semangka, biji semangka itu. Banyak orang habis makan semangka perut gitu kan. Padahal biji semangka itu menguatkan sperma, Ustaz. Gitu ya. Semua biji digigit begitu dimakan. Makan aja, telannya kan hancur sendiri. Telan ya. Telan. Jadi biji semangka malah biji. Nyari yang enggak ada bijinya. Jangan. Oh, malah jangan ya. Ustaz pikir logika sederhana aja. Ustaz kalau mau nanam semangka yang ditanam apanya? Bijinya. Bijinya. Kalau bijinya enggak ada, nanamnya gimana? Enggak tahu. Berarti ya bibitnya dia dibikin di lab. Nah itu kita transgenik kalau bahasanya. Transgenik ini, itu DNA-nya udah berantakan udah. Ya berantakan. Ya salah. Gitu. Lanjutan. Masya Allah. Kita cerita sedikit lagi. Enak ya saya. Udah malu ya. Bapak Ustaz itu bagian dari iman saya. Bagian dari iman. Itu dia dok. Tapi masya Allah. Karena enak. Wallah enak banget. Itu masya Allah Ustaz. Itu porsinya itu pas. Ini sekali masuk nih. Ya. Artinya memasukkan sangat banyak kebaikan plus keberkahan di dalam perut kita. Perut kita. Yang diwanti-wanti Nabi sebagai sumber masalah. Betul. Gitu ya. Berarti kalau makan begini sehat nih. Masya Allah. Protein dapat, probiotik dapat, karbo dapat. Karbo dapat juga. Dapat enzim, ya kan? Dapat vitamin, dapat mineral, dapat. Ya Allah. Mana? Jadi orang makan begitu, kalau kita ngambil fadilah yang paling utama dari apa yang disampaikan Ibnu Qayyim tentang makanan, itu keutamaan. Jadi makan sedikit itu powerfulnya luar biasa. Lemak dapat dari zaitun. Protein dari tempe dapat, dari kacang almond dapat. Kemudian serat ya dari kurma dapat, besinya juga dapat. Powerful itu Ustaz sebenarnya makan setengah itu aja bisa perang Ustaz. Perang melawan kemiskinan. Oh iya, kita habiskan loh itu. Habis Ustaz. Udah makan aja saya cerita. Kuat derajat. Iya, lanjut kan. Saya habisin ini. Habisin Ustaz. Itu masya Allah itu. Jangan lupa bagi tahu teman ya. Iya. Biar jadi, warung kita rame saat. Iya benar. Warung nih kita nih. Ayo kita bikin warung lah ya. Habis ini teman-teman kita tutup langsung kita bikin warung. Warung Yashvini. Yashvini. Iya. Boleh. Idenya bagus juga. Ada gini dok. Ada yang. Gak tau ya ini pertanyaan saya. Kualitas makan yang kita makan. Itu kan kalau kita makan. Yang ditarget salah satunya ada. Sebenarnya mereka ada dua. Satu masalah kesenangan. Kenikmatan lah. Betul. Yang kedua kenyang. Kan gitu kita makan ya, hari ini. Targetnya. Iya, masalah bahwa dia bagus enggak bagus kan nomor 25 lah. Iya, 27. 25 setengah lah. 27 sekali. Iya, 27. Itu kan nomor sekian. Nah, makanan-makanan sehat begini nih. Ini gimana? Kalau dari sisi enak, saya suka kalau enak. Enaknya saya suka enak. Tapi kalau dari sisi mengenyangkan gitu. Seperti apa kira-kira mengenyangkan? Kalau saya sih filosofi saya makan tidak untuk kenyang. Tidak untuk kenyang ya? Tidak untuk kenyang. Ah gimana tuh? Karena para salafus soleh juga kan memang seperti itu. Mereka kalau makan pun tidak untuk kenyang. Kan makan yang paling utama untuk keutamaan. Untuk keutamaan itu maksudnya apa? Cukup untuk menegakkan tulang-tulang seluruh bikin untuk beribadah. Betul. Karena memang makan itu fungsinya apa? Untuk ibadah. Kalau katakanlah kita bicara makan seperti ini dan niatkan karena ibadah. Ibadah maksudnya ini kan bagian dari menjaga kesehatan. Sholat butuh energi. Betul. Ya, puasa butuh energi. Haji, umroh, macam-macam. Banyak ibadah-ibadah butuh energi. Maka sebenarnya konsep makan itu bukan untuk mengenyangkan. Tapi konsep makan yang sebenarnya memenuhi hak tubuh. Hak tubuh itu pada apa? Pada apa-apa yang Allah ciptakan seperti ini. Ini kan tempe sehat, ada jahe, ada cabai, ada jeruk nipis, ada daun bawang, daun seledri, segala macam sehat. Tapi berlebihan bermasalah. Maka patokannya, pertama wajib halal kan. Yang kedua dia wajib toyib. Itu toyib sekali insya Allah. Yang ketiga, itu toyib halal. Tapi kalau dimakannya katakanlah satu piring seperti ini. Berlebihan. Atau satu wajan seperti itu berlebihan. Nah, gitu. Jadi makan tuh untuk memberi hak tubuh. Kalau makan sudah memberi hak tubuh, maka kita atur makannya. Jangan makan sampai kenyang. Itu kuncinya. Kalau makan gak sampai kenyang, otomatis apa? Nah, kembali ke pembahasan, tangki cadangannya akan, kalau bahasa orang Melayu itu bila-bila masa dia pakai.
Iya. Bila masa dia pakai. Jadi karena akhirnya nggak ada bahan bakar yang masuk, itu masya Allah reserve tank yang dipakai, tangki cadangan. Itu luar biasa. Saya ngomong nanya kenyang jadi ingat itu dok. Ini kalimatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang kenyang. Memang agak unik sih kalimatnya. Ini disampaikan oleh Imam Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib At-Tarhib. At-Targhib At-Tarhib, kitab Imam Al-Mundhiri. Kalimat saya bacakan kalimatnya Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, awwalu bala. Balak pertama hadatsa fi hadhihi al-ummah ba'da nabiyha. Jadi balak pertama yang terjadi, jadi musibah pertama yang terjadi pada umat ini setelah Nabi tiada adalah apa dong? Asyaba. Kenyang. La ilaha illallah. Gitu ya. Itu jadi fitnah luar biasa dan itu. Jadi ternyata musibah pertama umat ini setelah Nabi tiada itu adalah kenyang. Fa innal qauma lamma syabi'at butunuhum saminat abdanuhum fa dha'ufat qulubuhum wa jamahat syahawatuhum. Karena kalau satu masyarakat itu kenyang perutnya, yang terjadi adalah saminat abdanuhum, gemuk badannya. Kalau sudah ini, begitu tadi kita bahas gemuk itu sudah. Semoga jadi, yang gemuk ini mulai tersinggung. Mohon maaf sebesarnya ini kan. Iya, ini mohon kita maaf. Mohon maaf karena sengaja nyinggung. Iya, insyaallah semoga sadar. Ya, kalau enggak sengaja enggak usah minta maaf ya. Jadi fadu'ufat qulubuhum. Kalau udah gemuk, maka lemah hati mereka. Masyaallah. Kemudian wajah mahat syahwatu. Kalau sudah lemah, kendalinya kan di panglimanya kan hati. Kalau sudah lemah panglimanya, maka syahwatnya itu tidak terkendali. Syahwat ya? Nah, itu gimana dong? Itu kalimat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya udah benar lah itu. Gitu ya. Bahasa apa lagi? Kenyang gitu ya? Kenyang Ustaz. Dan salah satu, ya kalau kenyang terus menerus apa yang terjadi? Gemuk ya? Gemuk lah. Tangki penuh, tangki utama penuh, tangki cadangan penuh. Makanya tadi itu ya, tanda. Tapi kadang-kadang saya sedih, saya tuh kadang-kadang banyak cerita bagian-bagian tuh, habis saya ngasih kajian gitu ya, atau ini, tetap aja mereka makan kayak begitu Ustaz. Nggak berubah. Emang, saya bilang, ini untuk jihad urusan makan aja, kita susah minta ampun, jangan suruh perang. Saya bilang gitu Ustaz sama mereka Ustaz. Iya sih. Tabuk-tabukin sekalian Ustaz. Ada gini. Gemas ya Ustaz. Saya bantuin nabok. Enggak, karena gini sebenarnya kan kita nih ngaji tentang apapun ya. Umpamanya gini contoh. Kitab yang bicara tentang tazkiyatun nafs tuh. Itu kitab yang sangat fenomenal adalah kitab Imam Al-Ghazali kan. Betul. Itu Imam Al-Ghazali tadi. Yang mana? Imam Al-Ghazali ya? Yang apa? Tazkiyatun nafs. Bukan. Maksud saya seluruh kitab-kitab tazkiyatun nafs hari ini itu mesti akan mengacunya pada kitab besar Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin, Dan berikutnya kesini itu ulama di kitab itu, masya Allah, diolah, ditahrij, diringkas, macam-macam lah gitu. Macam-macam lah pokoknya. Sampai hari ini. Ya. Dan di kitab Ihya itu juga disampaikan, umpamanya tentang kasrus syahwatain. Kasrus syahwatain. Jadi bagaimana menghancurkan dua syahwat. Nah, itu kan. Perut tadi salah satunya. Syahwat yang kedua? Lisan. Oh lisan. Banyak bicara sama banyak makan. Itu saya baca dalam Timbul Qulubnya Ibnu Qayyim itu. Iya. Kan semua dari Imam Al-Ghazali memang. Abu Hamid Al-Ghazali semuanya gitu kan. Baru turun sampai ke siapa pun. Ke Ibnu Jauzi, sampai ke Imam Ibnu Qayyim. Terus sampai hari dan ini. Yang luar biasa lagi Ustaz. Apa Ustaz? Masya Allah. Dan ternyata salah satu cara untuk menjaga hati bahkan mudahnya seseorang itu untuk mendapatkan keturunan adalah memang gak usah banyak ngomong. Dikir aja. Seperti halnya. Berarti sama dengan di Quran itu. Yes. Itu luar biasa. Kenapa? Apa hubungan itu? Hubungannya gini Ustaz. Contoh ya. Ustaz ketemu dengan teman. Atau kita ketemu sama teman lah. Tiba-tiba teman tuh cerita yang. Ya mungkin hal-hal yang mungkin korupsi lah. Bencana alam lah. Ngomongin orang segala macam. Dan tiba-tiba kita tanpa sengaja gitu kan. Nimpali itu. Artinya apa? Omongan dia itu ada hormonnya. Wah ini, kalau yang ini kayaknya kita tunda dok. Karena pembahasannya menarik kalau ini. Iya. Satu episode sendiri kalau ini. Jadi sedikit aja. Boleh kasih mukadimahnya nanti kita. Mukadimahnya, Nabi bilang dalam kalimat ada sihir. Iya. Ya kan? Jadi subhanallah, jadi omongan, jadi salah satu menyebabkan lemahnya iman, mukadimah yang saya baca dalam Tibul Qulub itu memang banyak interaksi sama orang. Banyak ngomong yang penting. Mukhalatatun nas. Betul.
Dia terlalu banyak nyampur. Terlalu banyak nyampur. Nah, yang terjadi tiba-tiba hormonnya kacau balau. Dengar ini, pengaruh dia masuk ini, pengaruh semua, Jiwanya gak tenang. Jiwa gak tenang, gak bakal dia bisa pilih makanan yang benar. Ya. Itu kan? Makanya saya bilang, gak heran saya katakan mungkin ada teman-teman yang sudah ya banyak cerita. Memang saya sih tidak itu karena memang hidayah itu mahal, Ustaz. Oh iya. Hidayah itu mahal. Paling mahal. Saya pernah ngomong sama seorang ibu, Ustaz. Dia masyaallah tuh dia kaki sakit. Ini cerita nyata lah. Yang Bu, saya bilang coba kurangi makan nasi putihnya. Saya bilang insyaallah gitu kata dia, Ustaz. Baiklah, saya bilang saya tunggu. Setahun baru berubah, Ustaz. Baru nyetop nasi putih itu setahun kemudian dan baru dia ngomong. Selama itu kaki sakit datang lagi dokter suntik makan obat. Serahlah itu urusan dia. Tapi saya bilang, baru dia ngomong setahun lagi, ternyata benar ketika saya mengurangi nasi, itu peradangan saya itu kurangnya drastis luar biasa. Setahun. Jadi gak heran kalau saya bikin kajian gitu kan, terus kan ada, kurangi makan segala macam, ini segala macam. Pada makan lagi, emang butuh effort. Hidup sehat itu kayak bangun malam. Kayak bangun tahajud. Bangun tahajud itu susah-susah, tapi kalau gak dipaksa sampai mati juga gak bakal tahajud. Itu saya. Hidup saya tuh kayak begitu. Jadi banyak yang kalau ngikut apa-apa yang sampaikan ya mau nurunin berat badan emang gampang banget. Gampang betul. Gampang banget. Pakai ya, konsep-konsep merasa aku soleh dengan sedikit-sedikit makan sedikit. Makanya kadang-kadang saya nggak habis pikir apa menu yang baik waktu Ramadan. Ini pertanyaan apa ini? Iya kan? Menu yang baik waktu Ramadan apa? Pertama jangan pernah lewat sholat rawatib. Sholat wajibnya tepat waktu. Puasa yang benar. Puasa yang benar. Makan rutop, makan tamer atau minum air putih. Ngaji yang banyak, sholat sunnah yang banyak. Itu menunya. Bukan buka pakai apa. Buka bersama siapa. Ya. Inilah penyakit. Tadi betul. Tadi kalau gitu kalimat Ummul Mukminin Aisyah betul, tadi itu. Benar. Berarti menarik itu. Karena akhirnya memang musibah di umat ini. Itu umat ini ketika sudah terlalu kenyang dan kekenyangan. Kan lihat efeknya ya. Efeknya adalah orang itu makan dengan cara yang aneh hari ini. Bukan cuma menikmati ya. Menurut saya cara makannya aneh. Saya jadi teringat gini, saya teringat ayat. Kenapa saya bilang aneh itu karena gimana ya cara memahami ya, Dok? Mungkin bisa jelaskan. Aneh gini, Ustaz. Ada orang sekarang cuma sekedar pengen makan steak gitu kan. Naik apa tuh. Itu maksud saya. Itu aneh. Pernah saya lihat di apa di berita gitu kan. Diangkat pakai apa tuh. Subhanallah. Innalillah satu. Mati semua. Ya Allah. Hanya sekedar untuk memuaskan hawa nafsu makan juga. Allah wala kuwata illa billah. Begitulah penyakit. Penyakit itu. Jelas kalau itu jelas. Wih, subhanallah saya katakan. Cuma sekedar untuk makan. Baik kelip setinggi-tinggi alam. Untuk merasakan angin sepoi-sepoi, keluar juga sama bahasa saya gitu kan. Nanti ngomong keluar sama, saya ingat kalimat. Apalagi. Enggak, kalimat Al-Ghazali. Enggak betulan. Enggak, beliau kalimatnya luar biasa. Ini kayaknya perlu antum iklankan di mana-mana. Karena itu kalau ngaji itu, beliau bilang, orang kalau keinginan terbesarnya adalah apa yang masuk ke perutnya. Kalau keinginan besar apa yang masuk ke perutnya? Ya, jadi orang tuh kalau keinginan besarnya adalah apa yang masuk ke perutnya, makan minum gitu usianya, maka harga dia tidak lebih dari yang keluar dari perutnya. Separah itu usianya? Ya itu gimana? Kalimat ini. Masih dibahas itu no caption edit. Itu lagi. Tidak perlu caption lagi. Tidak lagi itu. Itu tinggal garis tebel mirip ini kan? Iya, dan itu emang saya buktikan sekarang ketika saya ngajakin sedikit orang. Ya untuk makan sehat seperti ini kadang apa sih ribet banget begini-beginian. Saya katakan betapa banyak masalah generasi kita saat ini gara-gara apa yang gini-gini dok, ada yang kebalik nih cara memahami kata ribetnya. Mana yang lebih ribet ya? Apa ribetnya gitu? Yang ribet mana? Makan dengan tadi itu ya, naik sampai ke mana. Saya pernah lihat itu makan mahal karena makannya itu disampingi singa. Singa? Ya, tapi dibatas pakai apa nih? Pakai kaca ya, gitu keliling gitu kan. Tapi aumannya itu terdengar gitu kan. Wah, itulah. Makan jadi mahal. Ya, itulah. Gimana ribet. Nafsu, makan untuk nafsu. Jadi sekarang jadi step-nya itu sudah bukan lagi makan untuk memuaskan lidah tapi memuaskan nafsu sehingga nanti dia bisa putus sama singa. Itu laku zaman sekarang, Ustaz. Nah, saya bilang kalau bahasa kampung saya itu apuntah. Apa tuh? Apuntah tuh apodio.
apa dia tuh ngopi gitu. Gitu lah. Jadi enggak jelas lagi jadi esensi. Jadi jauh sekali dari tadi yang 3 derajat makan tadi itu ya. Itu jauh banget. Jadi akhirnya orang makan itu untuk bisa selfie, untuk nunjukin ke dunia, untuk apa? Caranya aneh. Aneh gitu kan. Nah, itu seperti itu. Makanya sekarang. Kan saya pernah nulis ringan tuh. By the way kenapa enggak diterusin, Ustaz? Kenapa tuh? Itu terus, Ustaz. Saya? Iya. Terus dikit lagi lah, terus dikit lagi. Enggak, saya makan lah tapi. Oh iya. Nanti kalau saya makan, ya, dokter ngomong. Ngobrol sendiri. Oh, iya, sama iya, mic ini. Iya, iya, iya. Nanti selesai, wah ini makan. Saya kok itu, Ustaz, kalau memang orang yang masak tuh senangnya melihat makanannya dimasak. Masakannya makan. Okay. Masakannya dimakan. Iya. Apalagi maksudnya kalau di rumah tangga kan, itu kan kalau istri yang masak. Nah, itu gitu. Karena saya enggak bisa masak, jadi enggak tahu bahagia gak, itu. Enggak, karena saya ingat gini ya, dok, ada ayat. Ini mungkin kalau di tafsir ilmiah menarik. Mm-hmm. Tafsir ilmiah ya. Saya enggak tahu tafsir ilmiahnya. Mm-hmm. Allah berfirman walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu bersenang-senangnya seperti, makannya seperti binatang ternak makan. Tafsir dok secara ilmiah gimana itu? Binatang gimana makan? Binatang. Atau kalau mau tidak sebenarnya tidak ilmiah sekalipun, saya yang memandangnya tahu gitu kan ya binatang ya begitu makannya, cara ya, bersenang-senangnya ya begitu. Lah binatang atau makan untuk apa? Apa beda manusia sama binatang? Mereka nggak punya akal, jiwanya nggak ada kan? Jadi nggak mikir lagi apa yang dimakan, mau sehat kek, mau kotor kek, mau bersih kek, mau berlebihan kek. Ada hewan yang memang kerjaannya makan, habis makan tidur, ada. Ada begitu ya? Ada. Makan ada hewan tidur, yang memang tidur. Kerjaannya makan untuk memuaskan itunya, kayak singa gitu kan. Memuaskan, jadi kan jadi dia makan tuh harus berusaha seperti itu untuk memuaskan jiwa karnivornya itu. Binatang itu. Makanya sebabnya dalam Islam memang bahkan kita memang bukan dilarang, tapi ulama-ulama itu saya baca gitu kan memang batasi makan daging. Karena daging tuh karakternya panas. Ibnu Qayyim seingat saya pernah menyebutkan itu. Jadi karakter daging itu panas. Jadi kalau orang terlalu banyak makan daging, panas dia. Kalau panas otomatis kan ini kan susah lembutnya. Jiwanya. Panas. Panas. Ya, hewan itu kan kenapa kita dilarang makan binatang buas, binatang bertaring. Karena memang karakter manusia itu akan sesuai dengan apa yang dia makan. Kenapa kita dilarang makan babi? Ya. Ada kan itu penjelasan ulama kan? Iya, betul. Nah, seperti itu. Jadi betul. Hewan tuh makan enggak pakai akal, makan suka-suka dia aja. Mau bersih kek, mau apa sih bahasa jelasan tadi? Enggak butuh dia. Pokoknya makan. Makan. Jadi orang yang tadi orang-orang kafir yang saya jelasin lama ya tadi. Orang kafir tadi, makannya kayak binatang makan. Iya, enggak pakai akal. Enggak pakai akal lah, enggak pakai akal jiwa itu enggak dipakai. Jadi makan tuh memenuhi hasratnya dia aja. Begitulah mungkin bahasannya. Ya, orang beriman kan nggak begitu, orang muslim. Mereka kan tidak artinya binatang kan tidak mengukur bahwa dia halal, thayyib. Itu kan nggak ada ukurannya. Nggak ada ukurannya. Pokoknya dia makanan yang biasa dimakan dia akan makan. Betul. Betul ya. Betul. Dan kan itu kemudian Allah menyampaikan orang kafir itu cara bersenangnya, cara makannya kayak binatang. Wah ini buat orang beriman ini sebenarnya pelajaran mahal ayat ini. Karena ini dok, karena penghujung ayat itu berat. Apa itu? Wanaru maswallahum. Loh, gimana? Urusannya apa tadi? Cuma urusannya dua kan? Gara-gara. Senang-senang makan. Dan memang kan. Kok bisa ujungnya neraka gitu? Lah, jelas lah Ustaz. Nabi kan bilang dua mulut, dua lubang. Iya. Yang banyak menyebabkan orang masuk neraka. Kemaluan sama ini dan ini kan bukan hanya lisan, tapi memang lisan dalam konteks lidah bicara itu memang, tapi kan dia tempat masuk juga gitu loh sesuatu. Mulai dari yang haram, mulai yang thayyib, berlebihan kan dari sini semua juga. Jadi sekarang saya boleh tahu dong, berarti gini, pembahasan tadi kan kalau ujungnya adalah neraka wal iyadz billah, kemudian ditarik ke belakang ternyata masalahnya adalah manusia sudah berubah jadi binatang. Jadi kamu gak pantas masuk surga gitu kan, kamu binatang. Yang dipotret adalah tentang kebiasaan makan dan cara bersenang-senang. Yeah. Itu, dan itu semua gerbang besarnya adalah kekafiran. Gerbang?
Ya, ini berat semua pokoknya ini. Jadi urusan makannya bukan urusan ringan ya? Bukan urusan ringan, artinya kekafiran loh. Jadi babnya adalah bab kekafiran. Jadi makanya yang mempengaruhi bersenang dan makan itu sangat dipengaruhi oleh iman atau kafir. Jadi artinya, wah berarti gini loh, ini ada berarti ada kalimat, ahli kalimat yang kita harus mulai lagi. Kalimatnya berarti piring kita itu ternyata bisa menunjukkan kualitas iman. Ini berat ya. Berat ini berat. Berat. Jadi orang-orang kan beri perhatian saya dok. Ada hadis lagi Nabi SAW sampaikan. Ini ada beberapa riwayat, banyak riwayatnya. Riwayatkan oleh beberapa sahabat. Umpamanya ada Abu Hurairah meriwayatkan, Abdullah bin Umar meriwayatkan segala macam. Kalau bunyi teksnya begini. Latar kisahnya adalah ada orang datang ke Rasulullah SAW, masih kafir. Terus disuguhi minuman itu, susu itu. Oh iya. Nah, minum, nambah. Tujuh kali nambah. Orang itu bismillah masuk Islam, syahadat. Gara-gara susu. Ya pokoknya interaksi baik Rasul dan para sahabat itu masuk Islam. Begitu masuk Islam kata Nabi suguhi susu lagi. Dikasih susu satu bejana, satu gelas itu diminum. Nambah, cukup ya Rasul. Wow. Terus Nabi mengatakan kalimat. Ini kalimatnya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang beriman, innal mu'min ya'kulu fi mi'an wah. Makannya dengan satu usus. Iya, orang beriman itu makan dengan satu usus. Sementara orang kafir itu makan fi sab'ati am'a. Makannya dengan tujuh usus. Kalau secara fisik dibedah mungkin sama. Tapi ada, karena saya melihat penjelasan ulama tentang hadis ini, itu ulama-ulama dulu banyak yang menjelaskannya itu menggunakan berbagai metode. Saya tunjukkan, saya bacakan bagus kalimat para ulama tentang hal ini, Masya Allah. Ini juga bisa dijelaskan dengan luar biasa ya. Sebentar, saya tunjukkan. Nah, umpamanya, mana tulisannya? Mana tuh? Gak tahu, Ustaz. Itu handphone Ustaz. Iya, kok bisa. Oh, udah. Sudah ada. Oke. Okay. Saya bacakan, dok. Ini pertama kalimat Imam Nawawi, dok. Ya. Imam Nawawi. Saya cuma bacakan nanti yang jelaskan dokter. Baiklah. Ya, kan? Imam Nawawi menjelaskan hadis itu. Kalimat beliau ini. Kata beliau, yuhtamal an yurida bisaba'ah fil kafir. Bisa jadi, kata beliau, yang dimaksud dengan tujuh. Usus. Tujuh usus tadi itu, di yang dimiliki orang kafir adalah sifat. Sifat. Ada sifat. Oh. Hiya al-hirs. Hirs itu ambisius. Ambisius. Syarih. Syarih itu rakus. Apa aja dimakan. Tulul amal. Panjang angan-angan. At-tama. Nah, tamak. Su'at-taba. Buruknya karakter. Buruk jiwa. Hubbus samin. Senang jadi samen gemuk. Iya. Makanannya dibikin gemuk-gemuk. Kemudian beliau mengatakan wabil wahid fil mu'min saddakhul. Atau orang beriman itu cukup dengan satu dia bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan juga. Ya, menarik nih. Nah, syahwatu ta'am sab'. Syahwatnya makan ada tujuh. Syahwatnya makan ada tujuh. Ini pembahasan makan kayak dalam banget ya. Makanya ini kan ini bantuin dokter karena selama ini dokter gemes orang udah dikasih tahu tentang makan tetap aja ya kan gitu. Ya, kadang-kadang depan mata saya, Ustaz. Depan mata saya, Ustaz. Masya Allah itu. Tapi saya enggak baperan kan kata. Oh, enggak ya, perlu baperan. Enggak boleh baper. Enggak perlu baperan kan. Tugas kita menyampaikan, Ustaz. Gitu kan. Syahwatu ta'am sab. Kata Imam Al-Qurtubi. Syahwatnya makanan ada tujuh. Pertama adalah syahwat at-taba, jiwa. Jiwa. syahwatnya jiwa. Taba itu kan kebiasaan jiwa. Yang kedua adalah syahwatun nafs. Taba itu ini, kalau nafs kan jiwa ya. Taba itu, apa bahasa kitanya? Semacam karakter atau kebiasaan. Ya, attitude kali ya. Nah, kurang lebih. Seperti itulah. Kemudian, ya. Makan itu syahwatul ain. Masya Allah. Dari situ ada syahwatnya. Syahwat ain,
efeknya ke makan. Gitu kan? Makanya kan foto update status, foto update status kan nah, itu. Ya Allah. Wasyahwatul fam. Syahwatnya mulut. Semua pengen cobain. Makan pengen cobain. Semua cobain. Wasyahwatul udhun. Syahwatnya telinga kan? Begitu kita mendengar ada, saya narik napas sih, ternyata sedalam ini pembahasannya. Ada warung baru, ada makanan madu, ada menu baru. Udhun. Dengar berita. Wasyahwatul anf. Hidung. Enak ya, baunya gitu. Ini kayaknya enak nih, kayaknya semua juga. Wasyahwatul ju'. Yang ketujuh, syahwatnya lapar. Jadi masalah makan tuh tujuh syahwat. Makanya Nabi bilang, orang kafir makan pakai tujuh usus dari itu. Dan secara itu juga kan emang dua penyebab lemahnya iman kan syubhat sama syahwat. Atau kolbu itu tuh jiwa itu. Jadi makanan itu pun bisa melemahkan atau menguatkan iman atau jiwa seseorang. Berarti bisa, seperti itu kesimpulan kan? Iya, betul. Sampai Imam Ibnu Khaldun tuh sampai mengatakan gini, kalau ada banyak korban gara-gara ada musibah kelaparan. Maksudnya musibah kelaparan dok nih. Terjadi lakoterolah terjadi kelaparan, susah makan kelaparan. Ibnu Khaldun aneh kalimatnya. Yang mati gara-gara kelaparan sesungguhnya bukan mati karena kelaparan itu yang sedang terjadi. Cuma karena kebiasaan dia kenyang. Semakin dalam ya. Kebiasaan dia kenyang, dia gak tahan dengan kelaparan ini. Mungkin orang yang biasa, maksudnya mungkin, wallahualam, maksudnya orang yang biasa lapar, biasa puasa, orang mungkin bahkan, ini keutamaan miskin bahkan dok. Iya. Ya, ini yang disampaikan oleh namanya Dr. Umar Faruk, Ustaz. Salah satu dokter yang saya pernah baca tulisan dia gitu kan. Jadi dia bilang gini, hunger is the first element of self-discipline, dia bilang. If you can control what you eat and what you drink, you can control everything else. Lapar itu elemen disiplin pertama diri kita. Kalau Anda bisa ngatur apa yang Anda makan, apa yang Anda minum, Anda bisa ngatur yang lain, dia bilang. Luar biasa. Artinya syahwat, orang benci, dia marah, segala macam. Dia bisa kontrol dengan mengatur lapar dulu. Lanjut, Ed. Tentukan ini ya. Lanjutkan dikit. Ini menentukan ini. Menentukan banyak hal ternyata. Urusan piring ini. Ternyata ini menentukan. Tadi kan menentukan iman, menentukan karakter. Karakter kita, jiwa kita, kerakusan kita, ambisius kita. Satu apa piring sih? Itu ada tujuh syahwat gitu berarti. Iya, satu piring ada tujuh syahwat. Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Satu piring dengan tujuh syahwat. Jadi itu jadi tagline di tadi jadi restoran itu. Warung apa? Yeswini. Yeswini ya. Warung Yeswini itu ya. Yeswini. Jadi satu piring dengan tujuh syahwat. Masya Allah, sekali lagi dok. Ini masih banyak nanti. Masih banyak nanti kita cicil pelan-pelan. Iya, Masya Allah. Kita jadikan makanan buat jiwa kita. Jiwa kita. Masya Allah, ini ternyata memang bukan hanya memberikan makanan perut ini. Memberikan makanan jiwa dan ternyata ini juga sesungguhnya menunjukkan siapa kita dan siapa jiwa kita. Insya Allah. Sekolah khair. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Sama-sama. Atas nasinya. Akhirnya keluar juga. Akhirnya nasi juga. Ya kan? Tapi bukan sembarang nasi. Bukan sembarang nasi. Atas semuanya Masya Allah. Dan sehat mudah-mudahan insyaallah dan kita jumpa lagi insyaallah di episode berikutnya masih banyak rahasia yang lain di acara kita insyaallah kita jumpa di episode berikutnya dan makasih banyak telah mengikuti acara kita dok ya itu ya, acara Fahwa Yeshi ini dan kita akhiri ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terusin makan ya kan dok kamu makan dok. Antum ini. Kenyang lihat orang makan. Loh, antum harus makan, lu makan.